Tidak ada yang ingin penglihatan mereka memburuk. Namun hampir semua dari kita membuat kesalahan yang menyakiti mata kita setiap hari. Maka dari itu, berikut kebiasaan sehari-hari yang dapat mengarah pada kemerosotan penglihatan kita. Menggunakan satu produk kosmetik terlalu lama. Dokter mata menyarankan untuk menyingkirkan hiasan mata yang telah Anda gunakan selama lebih dari 3 bulan. Alasannya sederhana, bakteri yang menumpuk pada mereka dapat menyebabkan infeksi. Makan terlalu banyak gandum. Gandum menyebabkan peningkatan kadar insulin dalam tubuh. Menurut para ilmuwan, itu dapat menyebabkan bola mata untuk meregang dan merupakan alasan untuk menjadi cubat. Dan meskipun para peneliti meragukan bahwa gandum adalah alasan mengapa ada begitu banyak orang berpandangan pendek di dunia, mereka membuktikan bahwa itu pasti mempengaruhi perkembangan mata. Menggunakan obat tetes mata tanpa resep. Jika Anda mulai menggunakan obat tetes mata tanpa resep, itu berarti Anda sering mengalami ketidaknyamanan di mata Anda. Namun, tetes hanya bisa menjadi bantuan sementara. Karena metode ini tidak akan membantu Anda dengan masalah yang sebenarnya, disarankan untuk menemui dokter spesialis sebelum Anda membeli lebih banyak obat tetes mata. Tidak minum cukup air. Jika kita minum kurang dari 8 gelas air sehari, tubuh mulai menderita dehidrasi. Ini menyebabkan produksi air mata rendah dan mata terasa kering. Tidak menggunakan kacamata hitam di musim dingin. Dokter memperingatkan bahwa radiasi UV yang dipantulkan oleh estel salju dapat menjadi alasan untuk apa yang disebut kebutaan salju. Gejalanya bengkak, penglihatan ganda dan mata berair. Inilah sebabnya mengapa dokter mata merekomendasikan memakai kacamata hitam bahkan di musim dingin. Tidak cukup tidur. Jika mata Anda tidak cukup istirahat, Anda mungkin memiliki gejala seperti penglihatan yang tidak fokus, lingkar hitam, dan teks buku. Memegang buku terlalu dekat dengan mata ketika membaca. Para ilmuwan melihat hubungan yang kuat antara cara seseorang membaca dan kondisi penglihatan mereka. Para peneliti yakin bahwa orang-orang yang tidak dapat menghabiskan hari tanpa buku dan menjaga mereka terlalu dekat dengan wajah, seringkali tidak berpandangan. Secara teratur menggosok mata. Jika Anda menggosok mata yang lelah atau gatal, itu akan memberi Anda bantuan sementara. Namun jika Anda menggosok mata Anda secara teratur, Anda dapat mengubah bentuk kornea. Bekerja dalam kondisi yang penuh tekanan. Jika Anda mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan di mata saat bekerja dengan komputer, itu mungkin bukan karena monitor. Para ilmuwan percaya bahwa gejala-gejala ini adalah umum di antara orang-orang yang bekerja dalam suasana yang tidak stabil secara emosional. Dan orang-orang yang mencintai pekerjaan mereka biasanya tidak memiliki keluhan tentang mata. Lupa untuk melepas softlens. Kornea Anda menerima oksigen dari udara ketika kita bangun dan menerima kelembapan dari air mata ketika kita tertidur. Tetapi ketika Anda memakai softlens selama 24 jam, kornea tidak memiliki sumber elemen yang diperlukan sehingga menjadi lebih lemah. Bagaimana? Apakah Anda membuat kesalahan tersebut? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.